Halo teman-teman, akhirnya kami sudah sampai di kota Rorman. Ini kita baru turun dari stasiun kereta api di Rorman dan perjalanan dari Groningen menempuh 3,5 jam, jauh sekali. Nah, sekarang kita naik taksi Uber untuk ke Designer Outlet. Sebetulnya dekat, tetapi karena dingin, jadi kami memutuskan untuk naik taksi sekaligus menghemat energi untuk jalan-jalan di sana. Ikutin, guys. Nah, cuacanya hari ini benar-benar cerah karena ada matahari. Berbeda sekali dengan di kota Groningen, di mana tidak ada matahari dan dingin sekali. Suhunya 1 derajat, 2 derajat Celcius. Di sini suhunya kira-kira 12 derajat Celcius. Ternyata suasana kota di Roermond itu modern dan banyak bangunan-bangunan yang besar, ada toko-toko. Dan ini kita ternyata dekat sekali dari stasiun kereta ke designer outletnya. Dan designer outlet luas sekali dari ujung sampai ke ujung. Tetapi kita pilih untuk turun di lobinya. Yuk ikutin terus perjalanan kita jalan-jalan di outlet designer di Roermond di Belanda. Very big. Welcome. Langsung rumah, langsung ada ini kopi. Langsung ada kopi ya, Mas. Cafe. Iya. Waktu itu kita ke Great Prairie ya, sayang. Sorry. Oh, pantesan Mas Yu langsung beli the North Face itu karena deket. Iya, makanya bagus. Nanti aku mau sana. Yuk, mau cari makan dulu. Atau beli Northwest dulu, sayang. Itu ada Furla juga. Mas, bagus ya. Ini waffle. Ini waffle, makanan ini aja di makan di luar.